Ampaya Johan Lati Indonesia Indonesia. Hai badminton lovers, berikut hasil lengkap pertandingan turnamen Indonesia Masters 2023 World Tour Super 500. Hari pertama, Selasa, 24 Januari 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Seol Seung Jae dengan 2 game langsung 21-17, 21-12. Berikutnya di sektor ganda putra lainnya, pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani berhasil mengalahkan pasangan Belanda Ruben Gile van der Leck dengan rubber game 21-18, 19-21, 21-19. Selanjutnya di sektor ganda putra lainnya, pasangan Indonesia unggulan pertama Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan rekan senegara Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Yoke Yakob Rambitan dengan rubber game 18-21, 21-14, 21-10. Berikutnya di sektor ganda putra lainnya, pasangan Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sekaligus unggulan ketiga berhasil mengalahkan pasangan Jepang Akira Koga Taichi Saito dengan rubber game 17-21, 21-19, 21-10. Selanjutnya di sektor ganda putri, pasangan Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahya Pratiwi harus mengakui keunggulan pasangan China Li Wenmei Liu Xuanxuan dengan rubber game 17-21, 21-13, 20-22. Berikutnya di sektor ganda putra, pasangan Indonesia Leo Likarnando Daniel Martin berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan Ko Sung Hyun Shin Baek Cho dengan straight game 21-11, 21-16.
umpire Johari Latif, Indonesia, sehingga Henry Goh Denpasar. Bisa melewati hari ini dan ya pastinya lawan bermain sangat baik ya, mereka bukan pasangan yang jelek dan mereka bermain sangat baik dan ya pastinya gak mudah juga untuk bisa menang sama mereka. Ya pasti senang bisa kembali main di sini dengan penonton juga sangat antusias ya. Hari ini ya bersyukur masih bisa menampilkan yang bagus dan bisa menang lah. Good pressure from the Indonesians. Chinese counter.